Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Channel Quotes JR guys ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat video quotes literasi ya, menggunakan lagu DJ Memandangmu ya, yang lagi viral di TikTok ya. Menggunakan aplikasi Kinemaster dan aplikasi tambahan namanya Beatsync ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya guys ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Kinemaster ya. Oke, jika sudah masuk kalian klik icon plus ya guys ya. Icon plus, kalian pilih 1:1 ya. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan ya, penyuntingan durasinya 4,5 ya. Lalu mode pan dan zoomnya itu kalian isi layar ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 12 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Kalian ke awal, kita tambahkan audionya ya. Nanti bahannya ada di komentar ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan, kalian klik transisi yang pertama ya. Kalian tambahkan transisi yang namanya percepatan ya guys ya, atau acceleration. Percepatan atau acceleration ya guys ya. Kalian pilih yang nomor 01, durasinya 2 detik ya guys ya. Oke, lalu kalian klik transisi berikutnya. Kalian tambahkan transisi yang namanya percepatan juga ya guys ya. Percepatan, lalu kalian pilih yang nomor 06 ya. Oke, durasinya 2 detik ya guys ya. Oke, lalu transisi berikutnya kalian tambahkan transisi yang namanya percepatan juga ya. Percepatan, pilih yang 02 ya, durasinya 2 detik ya guys ya. Oke, lalu klik ke transisi yang berikutnya. Kalian tambahkan transisi yang namanya percepatan juga. Percepatan, kalian pilih yang nomor 05 ya, durasinya 2 detik. Oke, untuk transisi berikutnya sampai transisi yang nomor 2 dari belakang. Kalian lakukan secara berulang seperti itu tadi ya guys ya. Efek transisinya percepatan 01, 06, 02 dan 05, durasinya 2 detik ya. Untuk transisi yang terakhir jangan kalian tambahkan dulu ya. Oke, saya percepat ya. Oke, untuk yang terakhir kalian tambahkan transisi percepatan juga, tapi beda durasi ya guys ya. Percepatan kalian pilih yang 02 ya, durasinya 1 detik ya. Oke, jika sudah kalian centang ya, lalu kalian ke awal. Kita klik foto yang pertama, lalu kalian zoom posisi akhir ya, di bagian tengah. Nah, seperti itu ya, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir ya. Oke, saya percepat lagi ya. Sampai foto yang terakhir ya guys ya, zoom posisi akhir. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke awal lagi ya. Kita klik foto yang pertama, kita perkecil durasinya sampai mentok ke kiri ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Sampai foto yang terakhir ya guys ya, kalian perkecil sampai mentok ya. Oke, jika sudah kalian perkecil semua, kalian ke awal lagi ya. Kalian ke awal lagi. Lalu kita lebarkan timelinenya ya. Lebarkan timelinenya, kita tandain detik-detik ya guys ya. Kalian lebarkan timelinenya dulu ya. Lebar banget ya guys ya. Oke, yang pertama kalian ke detik 02.720 ya. 02.720. Nah, kalian tandain ya. Oke, untuk tanda berikutnya kalian contoh foto berikut ini ya guys ya. Yang terakhir 21490 ya. Oke, jika sudah kalian tandain semua, setelah itu kalian perkecil thumbnailnya ya. Kalian ke tanda yang pertama ya guys ya. Kalian ke tanda yang pertama, lalu kalian klik pengaturan ya. Pengaturan penyuntingan durasi lapisan default proyeknya kalian ubah menjadi 0,1 ya. Oke, centang. Setelah itu kita klik lapisan media, kita tambahkan latar warna putih ya guys ya. Warna putih. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full ya. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih hamparan ya. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timelinenya dulu. Kita pasin latar putihnya di tanda ungu yang pertama ini ya. Oke, lalu kalian duplikat ya latar putihnya. Kalian taruh di setiap tanda ungu ya guys ya, sampai tanda ungu yang terakhir ya. Kalian duplikat gitu ya. Oke, saya percepat ya. Sampai tanda ungu yang terakhir ya guys ya. Oke, jika sudah kalian kasih latar putih semua, kalian ke akhir ya. Kalian perkecil timelinenya ya. Oke. Jika sudah klik pengaturan ya. Durasinya kalian ubah menjadi 0,6 ya. 0,6. Lalu kalian tambahkan 6 foto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu klik 0,6 yang pertama ya. Lalu kalian tambahkan klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya kuas tinta ya. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Kuas tinta kalian pilih yang nomor 03 ya. Sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya. Kuas tinta yang 03. Oke, saya percepat ya. Kuas tinta yang 03 semua sudah kalian tambahkan, kalian centang ya, kalian ke akhir, kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 1,4 ya, lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya overland ya, kalau belum punya bisa didapatkan di lainnya ya. Overland kalian pilih yang nomor 01 ya. Oke, centang. Setelah itu kita klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,6 ya. Kalian tambahkan 7 foto ya guys ya. Tambahkan 7 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, centang. Setelah itu kita ke 0,6 yang pertama ya. Nah, yang ini ya, kita tambahkan klip grafis ya. Kalian cari klip grafis yang namanya 16 dari Beatsync ya. 16 dari Beatsync, kalian pilih yang 01. Lalu foto berikutnya kalian tambahkan klip grafis yang namanya 16 juga dari Beatsync ya. Kalian pilih yang nomor 02. Oke, untuk foto berikutnya sampai foto yang terakhir kalian lakukan secara bergantian ya. 16, 01 dan 02 ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan klip grafis semua, setelah itu kalian ke akhir ya, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,8 ya, 0,8. Kalian tambahkan 1 foto ya guys ya. Oke, setelah itu kita klik fotonya, kita kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya peta 3D, kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Peta 3D kalian pilih yang 02 ya. Oke, jika sudah kalian centang ya, lalu kalian klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3 ya, kalian tambahkan 8 foto. 8 foto ya guys ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, centang. Setelah itu kita lebarkan timelinenya dulu ya. Kalian ke awal 0,3 yang pertama ya. Nah, di sini ya guys ya, kalian klik lapisan media, kita tambahkan mentahan warna-warni ya, nanti banyak dari komentar. Setelah itu kalian lebarkan sampai full ya. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu kalian pilih cahaya lembut ya. Oke centang, setelah itu klik foto 0,3 yang pertama, lalu kalian zoom posisi awal ya, di bagian kiri atas ya guys ya, di bagian kiri atas. Nah seperti itu ya. Oke centang, lalu foto berikutnya kalian zoom posisi awal di kanan atas ya, kanan atas. Oke centang, lalu foto berikutnya sampai foto yang terakhir kalian lakukan secara bergantian ya, zoom posisi awal kiri atas dan kanan atas. Oke saya percepat ya. Oke jika sudah semua, setelah itu kalian ke akhir foto ya guys ya, lalu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2 ya, 0,2, lalu kalian tambahkan 13 foto ya, tambahkan 13 foto. Oke saya percepat ya. Oke jika sudah kalian tambahkan 13 foto, lalu kalian ke 0,2 yang pertama ya guys ya. Nah yang ini ya, lalu kalian zoom posisi akhir ya, di bagian tengah. Nah seperti itu ya, sampai foto yang terakhir kalian zoom posisi akhir di bagian tengah ya. Oke saya percepat lagi ya. Oke jika sudah kalian zoom semua, setelah itu di akhir foto klik mentahannya, lalu kalian pangkas ke kanan ya. Oke jika sudah, setelah itu klik pengaturan, pengaturan penyuntingan durasinya 2,5 ya, 2,5, lalu kalian tambahkan 1 foto ya. Oke lalu kalian klik fotonya, kita kasih klip grafis ya guys ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya bingkai neon, kalian cari bingkai neon ya. Kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya, pilih yang 01 ya. Oke lalu kalian ke awal foto tersebut ya, nah di sini ya guys ya. Lalu kalian klik lapisan, lalu efek, kalian tambahkan efek yang namanya hamparan fokus 2.0 ya. Oke kalian tambahkan, setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir foto ya guys ya, sampai akhir foto. Oke jika sudah kalian panjangkan, setelah itu kita perkecil timelinenya sedikit ya, perkecil timelinenya sedikit, lalu klik pengaturan efeknya, overlay numbernya kalian turunkan menjadi 30 ya, menjadi 30. Oke jika sudah, setelah itu kita ke tengah-tengah efek ya guys ya. Nah di sini kita klik icon gunting ya, lalu kita bagi di playhead. Oke lalu kalian klik efek yang kanan, lalu kalian klik pengaturan efeknya, zoom in outnya kalian ubah menjadi 2 ya. Oke centang, setelah itu kalian ke akhir ya, klik pengaturan penyuntingan durasinya 2,6 ya, 2,6, lalu kalian tambahkan 1 foto ya, 1 foto. Oke jika sudah kalian tambahkan, setelah itu klik fotonya, kita kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang namanya Halloween Party dari Beijing ya guys ya, kalian cari Halloween Party dari Beijing. Oke lalu kalian pilih yang nomor 08 ya. Oke centang, setelah itu kita kembali ya, kita kembali, lalu klik icon plus ya, atau project baru, pilih 1:1 ya. Oke kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,6 ya, 0,6, lalu kalian tambahkan 1 foto ya guys ya. Pengaturan lagi durasinya 0,3 ya guys ya, kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,7 ya, 0,7, kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,3, kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi ya guys ya, durasi fotonya kalian ubah menjadi 0,6, tambahkan 1 foto. Oke centang, setelah itu kita ke awal, kalian klik lapisan ya, lalu media, kita tambahkan latar warna hitam ya guys ya. Oke lebarkan sampai full, lalu kalian pilih namanya alpha opasitas ya, turunkan menjadi 30%. Oke centang, setelah itu di awal juga kalian klik lapisan media, kita tambahkan mentahan asap ungu ya, nanti bahannya ada di komentar ya guys ya. Setelah itu kita lebarkan sampai full, lalu kalian pilih yang namanya menyampur ya guys ya, menyampur, lalu pilih layar ya. Oke centang, lalu di awal situ juga kalian klik lapisan hamparan, kalian tambahkan hamparan yang namanya berkelip ya, kalian cari berkelip, lalu kalian pilih yang nomor 2 dari bawah yang kanan ya. Oke jika sudah kalian centang ya, lalu kalian lebarkan apa itu hamparannya ya. Setelah itu lebarkan thumbnailnya, lalu klik foto yang pertama ya, lalu kita tambahkan klip grafis, Kalian cari klip grafis yang namanya Kalmi DJ ya guys ya, Kalmi DJ dari aplikasi Beatsync ya. Lalu kalian pilih yang nomor 04 ya. Oke, setelah itu kita klik mode zoom ya. Lalu kita cubit di posisi awal ya. Kalian perkecil di posisi awal seperti itu ya fotonya. Oke, supaya menjadi efek mirror ya guys ya. Oke, centang. Setelah itu kita klik foto yang kedua ya. Foto yang kedua. Lalu kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari Beatsync ya guys ya. Kalian cari Fire Me dari Beatsync, lalu kalian pilih yang nomor 05 ya. Oke, centang, lalu klik foto berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Old Punk ya. Kalian cari Old Punk dari aplikasi Beatsync ya guys ya. Old Punk kalian pilih yang nomor 04. Oke, centang, setelah itu klik foto berikutnya. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Sweetlist dari Beatsync ya. Kalian cari Sweetlist dari Beatsync. Sweetlist dari Beatsync ya guys ya. Oke, pilih yang 04. Oke, centang, setelah itu klik foto yang terakhir. Kalian tambahkan klip grafis yang namanya Your Color dari Beatsync ya. Kalian tambahkan Your Color dari Beatsync. Lalu kalian pilih yang nomor 13 ya. Oke, centang, setelah itu kita ke akhir foto ya. Oke, lalu klik mentahan asap ungunya kalian pangkas ke kanan, lalu latar hitam juga kalian pangkas ke kanan. Setelah itu hamparannya juga kalian pangkas ke kanan. Oke, jika sudah kalian ke awal ya. Kita ke awal foto yang kedua ya. Kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasi lapisannya kalian ubah menjadi 0,1 ya. Oke, centang, lalu klik lapisan media, kita tambahkan latar warna putih ya. Oke, lebarkan sampai full, lalu kalian pilih yang namanya menyampur, lalu pilih hamparan ya. Oke, setelah itu kita klik latar putihnya, lalu kita duplikat ya. Kita taruh di awal foto yang terakhir ya, di awal foto yang terakhir. Nah, di situ ya, lalu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. yang ada musiknya ya. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya guys ya, kalian ke akhir, lalu klik media ya guys ya. Kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 7 video, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, centang, setelah itu kita ke awal video yang pertama ya, ke awal video yang pertama. Nah, di sini ya, kalian klik lapisan, lalu media, kalian tambahkan logo nama kalian ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya ya guys ya. Kalian taruh di pojok kiri atas ya. Nah, di situ ya guys ya, pojok kiri atas. Oke, lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Lalu kalian kasih animasi masuk ya, yang namanya geser ke kanan, durasinya 1,5 ya. Oke, lalu animasi keluarnya memudar 1 detik. Oke, centang, setelah itu kita tambahkan mentahan quotes ya. Setelah logo nama muncul ya guys ya. Nah, di sini kalian klik lapisan, lalu media, kita tambahkan mentahan quotesnya ya. Oke, jika sudah, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur ya. Menyampur, lalu pilih layar. Oke. Jika sudah, kalian taruh mentahan quotesnya di bawah bagian tengah ya guys ya, di bawah bagian tengah. Nah, di situ ya, lalu kalian ke akhir ya, lalu kalian pangkas ke kanan ya guys ya, pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian kasih animasi keluar ya, yang namanya memudar 1 detik. Oke, centang, setelah itu tinggal kalian simpan ya guys ya. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.